Yudo CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara angin, angin segera rindu hati ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengin nangis ngetoke lo neng pipi suara weru senadyan mung ana iki alammu kalem kedhatmu nambah ana rasa kangen ing atiku kalemmu kalemmu ning aku tetra adem sirap bunda. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kali ngendungi udan nelesono aku sing nandang kasmaran setyo janji seprene tansah kelingan adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah.
Masih semangat Pak ya yang dari Majalengka? Nah. Wah. Kumaha Damang atuh Pak? Saya. Kumaha Damang? Kesini sarang saha? Rombongan. Tok sian. Ente. Iya. Tok sian jeki nol, ngantuk stasiun jejeki manol ya. Bocah sudah apa kok cak ana. Iya. Ah luar biasa Mas Yudo. Akhirnya nyampe ke desa Sundul. Sundul. Sundul sesuai dengan keadaan ya mantennya. Mantennya siapa? Mantennya Mbak Dwi Astuti. Iya. Sama Mas Taryono. Taryana. Ya tak jawane Taryono. Sini tuh tari nek Jawa Taryono, Jawa Barat Taryana. Taryana. Nek kono Jawa Barat, Jawa Barat. Nek kene Jawa Barat. Jadi borot, borot ya. Sesuai dengan namanya desanya. Apa itu? Sundul. Sundul. Apakah arti sundul? Kesusu pengen didudul. Jadi kayak manten. Kesusu pengen didudul. Nah, itu kalau sundul cocok dengan kamu. Apa? Desanya sundul, dagelane gundul. Kowe lu mesti aku ora. Sirahmu apik ae. Ya alhamdulillah iki bisa sowan nang kene. Ah, jan luar biasa. Tapi tekamu telat, datangmu telat. Maaf, ya aku ya mengucapkan maaf Mas, soalnya ya keadaan di jalan. Lah kamu kan sudah saya SMS tadi. SMS gimana lho? Itu tadi kamu saya WA, saya SMS. B P S S D M N. Apa itu Mas? B posisi di mana tak singkat PSSDMN. Oh PSSDMN itu posisi di mana kan sudah aku jawab tuh Mas. Ye AKLGDJLN apa wis aku lagi di jalan kan lu jelas toh tak SMS mana CPT WSDMLI apa itu Mas cepet wis dimulai kan tak balas lagi Mas apa MF IKLG MCT apa wi? Maaf, iki lagi macet. MF IKLG MCT maaf, iki lagi macet. Tak bales neh noe. Apa? OJ SW SW. Apa itu Mas? Ojo suwe suwe. JGN LM LM. Apa Mas? Jangan lama-lama. Terakhir tak bales no. Apa? MTM. Apa wi? Matamu. Udah omongin macet bareng orang. Orang ngono, tapi ini sebelum kita melanjutkan Mas TB, sedikit ada pengumuman dari Bapak Sadiran. Apa Mas? Mohon dengan hormat pengumuman bagi Bapak Ibu undangan semuanya. Tolong yang sudah mendapatkan snack, tolong yang sudah mendapatkan snack apabila nanti jajannya sudah habis, tolong kerdusnya jangan dibuang dulu. Apa Mas? Yang sudah mendapatkan snack yang jajannya sudah habis, tolong kerdusnya jangan dibuang dulu. Karena di bawah kerdus ada nomor yang nanti akan diundi. Oh, doorpress. Doorpress. Doorpress, yeah. Doorpress. Mohon nanti diperiksa nomornya. Yeah. Semoga para tamu undangan bayo ndelok iki kerdus kabeh. Ibu-ibu mesti percaya. Percaya. Angger enek doorpress door mesti press. Percaya. Tur maaf lo Mas. Iya, ini bukannya kok kita anu ini bukan Pak Sadiran, Pak Sadiran. Pak Sadiran bukan memberi snack, Mas. Lah memberi tapi apa? Tapi para tamu datang itu disuguhi industri. Apa industri? In kuwi dalam dus ku kardus, tri ku tiga. Jadi isine kardus ana jajan telu to lho. Oh, akeh ra umum kok iso. Luar biasa ini. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul. Temanten ini sudah dinikahkan. Kamu harus tahu apa bedanya nikah karo kawin. Sama saja Mas, nikah sama kawin artinya. Beda, nikah sama kawin itu beda. Nikah sama kawin artinya? Nikah itu hurufnya N-I-K-A-H. Artinya? Naib izinkan keluarga akan harmonis. Nikah naib izinkan keluarga akan harmonis. Kalau kawin K-A-W-I-N artinya kerep awor wegah izin naib. Oh, alias kumpul kebo. Kalau sudah nikah akhirnya menjadi suami istri. Suami S-U-A-M-I artinya segala usaha untuk anak maupun istri. Wah. Istri I-S-T-R-I I-S-T-R-I ingatkan suami tetap rajin ibadah. Asik. Hidup dilandasi dengan cinta.
CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Masuk, masuk. Hidup dilandasi dengan cinta. Hidup tanpa cinta bagaikan langit tak berbintang. Cocok, Mas. Cinta tanpa pernikahan bagaikan sayur tanpa garam. Wah, masuk, Mas. Cinta tanpa cipoan bagaikan numpak becak gak katoan. Nah. Wisis ya. Wow. Alhamdulillah lho awake dhewe bisa kesini. Wow. Hidangannya luar biasa. Betul. Mulai dari snack, sego pupuk. Heeh. Gawe pupuk kandang. Oh, sego pupuk kandang? Sego pupuke iki lho maksudnya. Lah hebat sampean anu, aku baru lihat dalamnya rumahnya Pak Sadiran. Wah, hebat luar biasa. Bangunannya bagus, rumahnya bersih. Sayang siji, Mas. Apa? Jedinge ra ono ciduke. Wong edan ya jeding ra nek ciduke, sawer-sawer ciduk lho. Sawer-sawer. Lah aku bar pipis golek ciduk ra ono akhire bingung terus tak celupne lho. Jadi resik rumah saya. Lah reget kabeh iki. Sinomannya juga hebat. Hebat. Terampil, terengginas, kerja cepet. Biasa. Terampil, terengginas, cepet. Cepete piye, Mas? Saking cepete nyuguhi teh rong tak ombe diundur neh. Lagi kesuwen oleh mengumbi. Tapi hidangannya hebat. Ibu-ibunya juga cakep. Ini dari Jawa Barat atau dari sini, Mbak ini? Dari Jawa Barat ya? Majalengka ya? Gak bisa ngomong Jawa? Sedikit-sedikit gak bisa? Gimana sih lo? Ini juga dari Jakarta? Cantik nian ini pakai andeng-andeng. Kalau bahasa Jawanya andeng-andeng, kalau di Jakarta tai lalat. Istrinya ini tai kebo segini. Besar Mbak Yosini. Yo gak yo podo ae kok aja. Ini orangnya cantik. Cantik sama seperti aku, kulitnya putih. Orang itu kalau kulitnya putih itu pasti ganteng, pasti sehat. Yo sehat orang hitam toh, Mas. Sehat putih. Yo sehat yang hitam. Kok bisa? Aku kemarin nganter Mbak-mbak ini, Mbak penyanyi ini ke Puskesmas. Apa? Itu sakit keputihan. Enggak ada sakit kehitaman. Hitam sehat putih yang penyakitan. Ada sakit keputihan, enggak ada sakit kehitaman. Sehat orang hitam. Ya masuk iki ya nehe ya sehat orang hitam ya. Tapi kan pinter orang putih. Perkara apa kok pinter orang putih? Kamu tahu orang Cina? Tahu. Orang Cina itu kulitnya putih bisa bikin HP, bisa bikin TV. Orang Eropa, orang Belanda kulitnya putih bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Putih sama hitam, pinter putih. Ya nggak bisa, Mas. Lah kok bisa? Itu kan benda mati. Lah tetap pinter yang hitam. Contoh, kamu tahu nggak ayam hitam sama ayam putih? Tahu. Ayam hitam saja bisa bertelur putih. Lah ayam putih bisa bertelur hitam. Kelihatannya pintar tapi cengoh hasilnya gue. Ikut ketawa kamu mudeng ya. Lo kita kan pakai bahasa Indonesia paling enggak beliau-beliau di sini tahu lo. Iya lo tapi kan iya. Lo apa ya argule apa? Lo tapi kan berharga yang putih. Putih itu lebih berharga. Berharga dalam emas putih. Emas putih. Beras putih. Beras putih. Susu putih. Gak ada susu hitam itu. Susu pasti putih, beras putih, emas putih, emas putih. Ya 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 Mas, ya ya ya. Ya. Rupanya kayak magic jar. Aqua yo putih. Nah, berharga sing putih. Tapi kan itu buat kepentinganmu sendiri. Lah kok bisa? Beda kalau buat kepentingan orang lain. Kalau kepentingan orang lain tetap menang yang hitam. Contoh, kamu tahu enggak orang kalau menghaluskan jalan ya, itu pakai benda yang warnanya hitam. Apa? Aspal. Kamu pernah lihat orang menghaluskan jalan pakai susu? Pak Sadiran lewat dilihat, Mas. Gendeng iki rumah sam. Tapi ya lihat kendaraane. Kendaraan itu kalau warnanya putih itu kelihatan gagah, kelihatan eksekutif. Gagah yang hitam, gagah yang putih. Hitam-hitamnya kereta api ireng-irenge sepur, akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Lah putih. Ambulan geng ngemot mayit kaya pengen kopi tamur saiki seneng kowe seneng modele omonganmu ngeden tapi saya enggak bisa gitu aku tetep milih putih menang yang hitam putih bapak-bapak yang duduk mas-mas yang duduk itu lihat manten pasti lihat campur sari enggak cuma lihat lagu itu lihat penyanyi dalam bayangannya itu membayangkan
penyanyi itu loh kulitnya putih mulus banget ya. Pasti bayangkan penyanyi yang kulitnya putih. Mas nih, apa? Walaupun penyanyi ini putih-putih semuanya, tapi kalau lelaki melihat pasti cari benda yang warnanya hitam. Gah. Mah. Gah, sorry ya. Mah, rusuh. Saya rusuh siapa? Alah, rusuh kamu. Gak boleh rusuh kamu. Ini gak alah, rusuh, Mas. Jorok kamu. Mesum pikiranmu di otakmu itu adanya cuma ek hamster ek videos. Mas. Wah. Alah, jorok. Ini gak jorok. Potonganmu itu potongan seksi. Apa seksi? Kurang sek, banyak gizi kamu itu. Apa kok ini enggak jorok loh, Mas? Jorok kamu. Putih ada hitamnya tuh enggak jorok. Alah pasti bilang gituan paling. Alah putih. Apa ini putih ada hitamnya tuh enggak jorok. Mesum. Enggak mesum, Mas. Ek hamster ek videos Javanese we. Ya ampun, bocah. Masnya. Alah, jorok mesum. Sumpah ini enggak jorok. Ah, jangan dekat. Najis tralala. Putih ada hitamnya tuh enggak jorok. Apa? Putih ada hitamnya tuh meripat atau mata. Mata itu pasti putih, ada hitamnya. Kalau putih semua namanya picek. Pikiranmu lah pikiran wik. Wong edan ya gitu kamu itu. Menghibur apa? Loh, nyanyi toh? Loh, bisa enggak nyanyi? Loh, nyanyi apa? Loh, ini aku paling enggak hadir di sini itu sebagai wujud Bapak Sadirian dalam bersyukur karena putra-putrinya sudah berhasil masuk ke dalam jenjang pernikahan. Loh. Aku itu bisa membedakan orang yang masuk neraka sama masuk surga itu aku tahu. Dilihat dari apanya? Dilihat dari orangnya, wajahnya. Wanita itu kalau cantik itu pasti masuk neraka. Tapi kalau wanita itu jelek itu masuk surga. Ini tak urus Pak ya. Kok bisa cantik itu masuk neraka, jelek masuk surga? Contohnya penyanyi. Alis sudah bagus masih ditambah. Bibir sudah cantik masih dikasih merah-merah. Enggak terima, orangnya enggak mau menerima apa adanya. Hidung pesek disuntik solikin. Silikon. 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 Enggak terima, sudah diberi dari Allah segitu masih enggak terima. Sini masih dikasih bibir pakai lipstik, sini pakai alis, enggak terima orangnya. Jadi orang cantik itu pada dasarnya masuk neraka. Kalau orang jelek, jelek masuk surga, menerima keadaan apa adanya, jelek enggak apa-apa, ndek enggak apa-apa, pesek enggak apa-apa, yang penting bolak-balik meteng. Oh, jadi kalau orang cantik neraka, kalau orang jelek surga. Oh, tahu enggak? Ibunya manten siapa? Bu Mami. Bu Mami itu cantik apa jelek? Kamu bilang cantik, kamu saja mendoakan Bu Mami masuk neraka. Kamu bilang jelek, mulih ra bayaran. Bosok kowe. Tekone aja Bu Mami liyane. Loh, enggak bisa katanya kalau cantik itu neraka. Neraka, kalau jelek surga. Bu Mami cantik apa jelek? Ibunya mantan. Ibunya mantan. Orangnya ada enggak? Bu, pokoknya bilang jelek langsung potong 7 yuto, Bu. Bu Mami itu orangnya cantik. Neraka. Dosa. Neraka apa enggak? Loh, kok bisa? Sebenarnya mau masuk neraka, berhubung mau nanggap pelawak sama campur sari, akhirnya sama malaikat ditarik dimasukkan surga. Yo lambene lunyu nek iki kok iso bulet kowe kok. Bulet rumangsamu kok gemayar coba mana gemayar? Paling kayak ini banyak-banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai jilbab. Kita harus sholawatan dong. Paling kayak ini nuansanya masih religi. Betul, Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kok meneng aja? Lah aku suruh apa? Disaut. Aku kalau nyanyi sauten. Diem aja goblok. Kalau aku nyanyi saut. Kalau kamu nyanyi saut. Yang enggak bilang ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Gimana mas? Nyautnya itu enggak pakai tangan. Lah pakai? Pakai mulut mit lo. Saut pakai mulut. Oh alah nyautnya lambi. Sautnya enggak pakai tangan goblok. Ya ya pakai mulut. Ngerti? Nyaut pakai mulut. Ya ya. Diajak ngomong enggak nyambung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah gendeng gendeng lagi gimana? Eh pakai mulutku gimana? Aku orang tahu. Salatullah salam lama-lama takut aku. Wedi lo kancane gila. Aku dhewe yo wedi. Enggak boleh gitu. Nyanyi kok iso. Jual beli, jual beli. Oh, jual beli. Aku yang jual, aku yang utang. Beli. Beli kalau enggak punya duit utang. Wong kok ndagel bahasa Indonesia pating bletot. Angel ora mbojalane aneh-aneh ndagel bahasa Indonesia. Tapi ngerti Pak ya, ngerti ya? Ngerti. Paham ya Pak ya? Paham ya, Pak ya. Kalau enggak paham nanti tak pukul nanti. Eh. Ojo dipukul. Nanti pukul jam itu loh, pukul jam. Jangan dipukul, disaut pakai mulut. Lainnya bisa enggak? Ya, gimana Mas? Lagunya yang dari nuansa Jawa Barat kok. Jawa Barat itu kan terkenal. Ada Sule, ada Fethi Vera, ada Alam. Loh, Alam Mbah Dukun. Bisa kamu nyanyi Alam? Yo kecil kan Mas, Mas. Alam Mbah Dukun? Loh, lah Alam Mbah Dukun adiknya Fethi Vera itu. Bisa kamu? Ya bisa tuh Mas. Coba dites. Satu nada D minor, D minor. Baiklah, sebuah lagu dengan judul Mbah Dukun masih bersama dengan Alam Goib. Siapa sih namanya siapa? Alam. Inilah Alam. Alam rupane kaya kijing. Aku nek gak ngene iku gak Ronaldo. D minor. Ada Mbah Dukun asik sedang ngobati pasiennya. Aduh nyai. Kondom katanya sakitnya karena di pundak. Kondom iso kondom lho. Iku Mbah Dukun. Konon katanya kondom. Oh, penyanyi-penyanyi kayak caratan juga keliru gitu. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mbah Dukun, Mbah Dukun. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Mana masuk enggak? Masuk enggak? Cocok kan? Sesuai dengan lagunya kan? Ya enggak? Kamu yang nyanyi, aku yang peragaan, cocok. Oke, peragaan bareng. Peragaan dong. Bisa enggak? Oke, aku yang nyanyi, aku yang dukunnya. Ayo lagi. Ada Mbah Dukun asik sedang ngobatin pasiennya. Aduh nyai. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil pemat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Ye, enak kan? Kamu yang nyanyi. Kamu apa? Aku jadi dukun. Apa iso? Alah, poso Senin Kamis ae wis to, Kanca. Jadi dukun bisa? Dukun aku. Ada Mbah Dukun sedang obatin pasiennya. Konon guna-guna nah, masuknya sambil komat kamit
musik. Lah gak apa loh ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ya kan? Gak apa lo dibilangin gak apa lo kalau ini lo sudah hafal? Masuk lo ini hafal. Hafal hafal? Hafal pura. Hafal ini ya, ya. Airnya yang banyak. Minumnya yang banyak. Ya ya. Hafal pura sambil omat kami. Ya ya hafal. Diminum. Diminum dulu. Baiklah. Para bapak-bapak, terima kasih pak. Terima kasih. Iya iya iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak yang sudi kiranya telah. Oh, terima kasih pak. Iya ya. Terima kasih. Ya ya ya. Terima kasih pak. Lho pak juga. Terima kasih. Terima kasih. Itu pak kotak amalnya itu ya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yang akan membawakan sebuah lagu Mbah Dukun. Ya. Eh pak. Iki satu sewa aku 5.000 kabeh. Enggak apa-apa 5.000-an malah ganteng, enggak apa-apa. Pak. Ini satu sewa. Yo, Diano. Baru 85, Pak, kurang 15. Dikasih saku. Kasih saku. Nah, tuh. Kalau masih kurang itu minta sana, sampai sana terus. Eh, Mas ngemis ya gue. Ini mantenya sudah. Mantenya biar sudah. Masuk sini, Mbak. Ada cantiknya. Ya ampun. Wah, alhamdulillah. Ya, Mbak. Anu dikumpulkan jadi satu. Ya, itu. Ada lagi itu. Ya. Itu. Loh, itu sudah. Pak, sampean belum. Masa yang cowok tok yang cewek? Bu, masa enggak bawa sangu, Bu? Itu ada lagi itu. Ya, itu Mbaknya juga itu. Ya ampun. Itu loh masih itu. Oh iya. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Mbah. Kalau enggak bawa uang, kasih HP juga mau ya. HP ya. Jagong manten nek tekor. Monggo langsung jalan saja cantik. Cantik. Ya ampun. Menikah sama ini enggak mungkin hamil. Yo enggak cuma cantiknya kayak gini kok. Lah iya. Ini masalah. Musiknya anu ya. Musiknya apa? Mas ada Mbah Dukun. Manten Mbah Dukun lho. Ya, musiknya. Monggo situ mawon manut napa. Lho mboten wis tekan ngonoe, monggo Mbah. Masalah wong wedok kok wuwune akeh men to. Lah iya, masalah. Anu belum nyawer Mas sampean tadi. Ini manten Mas Taryana ya. Namanya Mas Taryana ya. Yeah. Oke, selamat Mas Taryana. Mbak Dwi selamat. Iya. Yeah. Mas Taryana. Mbak Dwi. Yang cewek besar, yang cowok kecil. Iya. Yeah. Kayak lombok temumpang tahu gitu. Nggih, Mbak. Tenang, potong mandak suwen iki. Mboten, ini wah jan kecil-kecil ya ampun. Ya ampun. Wah. Lambine kegeden kabeh kowe. Iki tuwek ya dadi manggala iki brengos wis. Wis brengos bareng dadi manggala Ibu. Ibu Mami yang mana, Bu? Ini dari Jawa Barat ya, Bu ya. Jenengan cantik, Bu, katanya Mas. Ya. Jawa Barat yang mana? Pasadiran yang mana, Pasadiran? Oh, ini Jawa Barat ya. Oh, Ibu. Dari Jawa Barat. Damang, Bu ya. Kumaha Damang? Baik. Dilami tak ketemu atuh, Kang. Oh. Atas, Bu, atas. Pak Sadiran yang mana? Punya saya empu. Pak Sadiran yang budi pak. Niki nggih, jenengan. Wah, alhamdulillah. Anu jedenge mboten ten cidhuke lho, Pak. Wong edan ngono kuwi kok iso. Rumangsamu kok iso. Mas EB luar biasa ini, mantengnya sudah apa? Ganti busana. Ganti busana. Kelihatan cantik. Mas Taryana juga gitu, kelihatan tampan sekali. Kalau bintang film itu kalau enggak salah mirip dengan Aliando. Aliando.
Mas Tariana kayak Aliando, terus Mbak Dwi itu kayak siapa Mas? Kayak Dina Mariana. Kalau yang ini kayak Dinosaurus. Ya. Ikut foto Mbak, ikut foto ya. Ikut foto Mbak, iya. Oh, kok gemecek gitu lho. Mawur ayune koyo ngono kok iso. Iya. Cantik. Roke nek gundelik lho. Ya Batman. Ijane rok apa kurungan? Foto bersama, sesi ya. Foto bersama. Foto bersama. Ya dihitung 1 sampai 200 ya. Wing Mas Suban. Selak semabut. Oke. Oke. Ini buat sambil kita menunggu foto-foto Mas. Apik lo manggolo sitoke iki deloken ta. Apa Mas? Sirahe kecok bakal. Blangkone kau. Blangkone gegedet. Sirah karo blangkon ora akur. Iya, sini. Oke. Habis ini nanti kita foto. Iya, nanti kita foto. Silahkan ini Mbak, Mbak Demas ini anu Mbak Cucuk ini dipulangkan. Dipulangkan, silahkan. Kesidi lo kesidi. Kesini. Kesini. Nah, sini. Wah. Gomik pinter. Ya. Namanya ya. Siapa? Sini saya tur, okay. Saya tur. Ini pinter. Satunya mana ini? Wah, ya. Satunya mana? Iki ning sini. Ini ben gurih tuwek dhewe no. Ora ora urung dipangan coba. Lah brengose sakmono. Sini ya. Iya. Ini sirahe kayak kacang atum. Cawe itu cocok jegok. Itu dehem. Oh, dehem. Silakan Mbak, silakan. Nah. Iya gimana Mas? Suaranya sahdu. Gimana Mas? Merintih. Putri Solo biasa. Putri Solo, iya. Solo kotok ini namanya. Wah, namanya Mbak siapa sih? Oh, kenalan. Ya. Sini dong, Mas. Iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya ya. Nadia. Oh, Nadia. Namanya Nadia. Nadia. Namanya itu Nadia. Pak, kok tenang? Satunya sini, Mas. Arab Dimi'i. Namanya siapa, Mbak? Enggak sopan. Mas Yudo. Ya. Niki jane dhewe wong betoke wan apa lho, Mas? Apik ya. Tukunan lho ndase nggo ketak-ketakan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Dion. Oh, Dion. Oh. Pendeknya, tapi panjangnya Kardiono. Oh, Kardiono. Kardiono Dion. Lebih keren. Lek Mas Yudo kula mun ngertos. Jenengan kula dari ngertos niki enggak kenal. Kalau Mas Yudo kan sudah artisnya Indonesia. Ya. Kalau jenengan tuh enggak pernah kelihatan, enggak ada yang kenal. Tahu. Kamu namanya siapa? Siapa sih? Ini tadi anu ya Mas di pasar sayur Magetan situ ta bawanya. Iya, saya beli kentang terus diimbu ini. Oh alah. Imbohnya ini. Iya itu. Oh, ini imbohnya ya. Ya kan. Kepalanya kan kayak kentang. Ono polisi ora ning kene. Ngapa? Nyapa, Mas? Mateni cucuk lampa hukumane biru. Telung saat. Ayo diobok-obok. Oh, enggak boleh marah. Mas Andi. Iya. Aku ki yo kangen karo kowe lho. Jebul asine yo rada manis yo. Oh, iya nek ning syutingan iso wireng kabeh. Ah, kelapuk bisa. Jadi mau sarapan apa lo Mas? Saya? Uh-uh. Oh sarapan di situ, di musola. Oh di musola. Lawe apa ke ambune batang tekak jenengan apa-apa? Gak batang tikus tuh. Sabar. Dirayu. Boleh dirayu? Boleh dong. Ya jelas boleh Mas. Aku suwe-suwe gila kamu. Aja, santai aja. Santai aja. Polae koyo ngono. Eh, tanah yo rondo ki ngene iki, Mas. Iki rondo mulai zaman Jepang. Tauwe. Ayo nyanyi. Namanya siapa tadi? Nama saya Nadia, Mas. Nadia. Iya. Nadia. Iya, Mas. Kamu tahu enggak cinta itu apa? Apa, Mas? Aku enggak tahu. Cinta itu oh. Yes. Oh no. Oh. Yes. Apa lo, no. Mas? No. Iki lho apa kok iso yes, nah yes, no. Kamu rayu dong dengan lagu. Lagu anak-anak muda sekarang. Kamu tahu enggak
cinta itu apa? Tahu. Pakai instrumen mas, instrumen. Pakai G aja, instrumen G. Apakah cinta mas CP? Nadia. Iya mas. Tahu nggak cinta itu apa? Nggak tahu mas. Cinta itu manis. Oh iya. Manis itu adalah madu. Oh terus mas. Madu berasal dari tawon. Iya mas. Tawon itu punya entok. Iya. Kalau kamu cinta sama aku, maukah kamu saya entuk? Mau mas, ndang kaki. Aku segera gelem. Tope malah dobel. Malah dowo iki tuh. Satu Nadia G. G kita nyanyi pakai lagunya religi yang dari Nisa Sabuan bisa? Nisa Sabuan. Nisa Sabuan kuwi. Nisa Sabuan. Eh wong itu suara kayak bledek ngono. Terhaku mbiyen mantan mana lho. Iki mbiyen tahu operasi, operasi kelamin. Dia kan cowok, operasi kelamin cewek. Mas coba ceritanya aku izin. Operasinya di Singapura sudah jadi cewek. Sama dokternya dipesan. Selama satu minggu gak boleh kena air. Lah kok dua hari dia mandi. Terus? Akhirnya tukul nek. Kamu gak tahu sejarahnya ini. Apa? Kamu gak tahu kalau dia lagi mandi. Kenapa? Kenapa? Lagi masuk kamar mandi plak, buka baju dia senang. La, cantiknya diriku bareng mengisar-mengisar. Napa? Kok saya bawa gembolan? Untuk bendolan Mas Iki. Biasan. Bisa nabian ya. G. Nyanyimu lho. Kok rawane suka timu lho, masa ngono kuwi to? Biasa ae, Mas. Masuk dah tak biasa ini. Jadi neng kana lo mesti aku neng ingat iki kudu ngedil sing biasa wae to Mas. Ini kabeh menunggu yo ngenteni lho Mas ngenteni suaramu dah metu-metu la hadiat masa fi masa kol-kolah mas ayu leru gila bener mata bi masa kahananku salah lho leru ki lho gemayor mas gemayor gemayor salah kowe kuwi kok e atahia nah bener bener iki rindu dia cinta dia loh lo ben juga awake foto sik foto sik heeh ha iki dang foto sik coba kal iya coba kal monggo mbak apa mas ayo hah nyapa kok tuwek yo manggolo karo ngantene tek manggolone re ayo ayo sini mas yang cowok-cowok dulu aja langsung yang cewek langsung balik sayang ya joget bareng berempat lagunya apa mas apa? Oh iya, dipersilakan untuk keluarga yang dari Majalengka foto bersama pengantinnya.
lagune Mas? Hmm? Tak Jawa. Sak-sake wae monggo. Hah? Iya pamer bojo monggo. Bersama dedekku. Sini. Thank you.
pamer bojo masih okay, bersama ya. Dengan campur sari. Oke okay, oke. Okay. Langsung pulang sayangku. Oke. Okay. Aku tak. Ya ya ya. Oke okay, oke okay, siap siap pak. Siap. Apa apa? Oh ijal duit dah. Pun ini 1 juta mohon pak. Boleh saya kata kata. Pak ijal duit. Aku loh menerima penukaran uang itu, asing. Iya. Itu lebih dari 100 lho Pak itu. Nanti sampean ijoli 100 sampean bati malah. Bati piye tekor kuwi koyo. Ya itu Pak. Silakan Pak. Buat-buat nyawer Pak penyanyi kasihan Pak itu iya, anak Pak. Yatim semua Pak. Ah. Mungkin di sini ada permintaan lagu dari para tamu undangan. Yang dari Majalengka mungkin ada permintaan lagu Pak. Silakan Pak. Ada minta lagu apa, minta apa Pak? Atau juragan empang? Boleh juragan empang juga boleh. Rondo Kemplik. Rondo Kemplik. Wah, oke, okay, oke. Okay. Wah, juga yeah. Tahu lagu Rondo Kemplik tahu. Lagu Rondo Kemplik itu memang sangat meledak. Iya, iya. Penyanyinya boleh mana lagi ya? Ya, silakan. Yang cantik-cantik, ayu-ayu. Oke, okay, nanti lagu. Oh ya, ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya ya Pak, ya, ya Pak. Terima kasih. Itu nanti buat nyawer lagi ya Pak ya. Ya. Nanti kalau sudah banyak nanti ijol lagi ya. Ben, awet ini buka. Oke. Oke, si cantik. Langsung rada kembali. Campur sari gaya rosso. Lo jangan pasang.